Timnas Thailand blak-blakan menganalisis kekuatan Indonesia dan Vietnam jelang Piala AFF 2022. Mereka menyoroti kedalaman skuad dari dua kontestan Piala AFF 2022 kali ini. Perlu diketahui, Timnas Indonesia menjadi objek analisis mereka terlebih dahulu. Melalui Instagram resmi Federasi Sepak Bola Thailand, Timnas Indonesia disebut memiliki peningkatan dalam segi ketahanan fisik. Dua kemenangan tim Merah Putih atas Curaçao di FIFA Matchday September lalu pun tak luput dari pantauan mereka. Kemudian, keberhasilan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 dinilai menjadi bukti adanya peningkatan kepercayaan diri dari para pemain di dalamnya. Skuad Garuda juga dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi Thailand yang tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Terlebih Thailand juga akan bermain di markas Timnas Indonesia, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno nantinya. Analisis Timnas Indonesia peringkat 152 FIFA yang mengalami peningkatan kekuatan dan kebugaran. Mereka menang melawan Curaçao yang saat itu berada di peringkat 84 dunia. Tulis keterangan Federasi Sepak Bola Thailand di Instagram Chang Swek pada hari Jumat 9 Desember 2022. Kemudian selain Indonesia, Thailand kini juga menganalisis kekuatan Vietnam yang berada di grup B. The Golden Star menjadi tim yang juga dikhawatirkan oleh Timnas Thailand. Bagaimana tanggapan kalian?